Bismillah. Wih, itu teman-teman bisa kita lihat itu tadi barusan airnya kayaknya membludak. Nah itu. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dimudahkan segala urusan. Pada kesempatan kali ini, di suasana redup dengan hujan rintik-rintik, karena tadi malam juga hujan lebat di sini ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan bagaimana keadaan bubu yang telah saya pasang kemarin ya. Jadi cuman satu hari, satu malam saya biarkan bubu di parit cacing di dalam perkebunan sawit ini. Tentunya kita berharap semoga kita mendapatkan hasil dari usaha yang telah diperbuat. Baiklah teman-teman, semoga teman-teman menyukai video yang saya suguhkan ini, dan saya sangat berharap mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya. Yang pertama adalah agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang terbaru dari channel ini. Dan saya semakin bersemangat untuk membuat video-video yang lain untuk teman-teman semua. Mari kita saksikan bersama bagaimana hasil atau keadaan bubu yang telah saya pasang kemarin ya. Oh, teman-teman, sekarang kita mendapatkan hasil ini, ikan lele lembat ya. Alhamdulillah, bubu yang kecil, nggak menyangka ini baru dipasang kemarin. Ada rezeki untuk kita, mudah-mudahan ini pertanda baik di awal pengangkatan bubu yang pertama, karena masih ada 5 bubu lagi ya. Mudah-mudahan hasilnya juga mantap ya. Oke teman-teman, terus diikuti ya. Teman-teman, ini bubu yang kedua yang akan sama-sama kita saksikan. Mudah-mudahan saja ada hasil yang mantap ya. Bismillah. Ada ular itu teman-teman, itu kelihatan dari atas itu. Pantas ikannya mati ya, ikan keper ini digigit dia, mati ikannya. Langsung saja kita angkat. Alhamdulillah,
Sepertinya ikan lembat ada juga ini. Lembat apa? Oh ya, ikan lembat. Alhamdulillah. Tuh, teman-teman. Bisa lihat itu ya. Masya Allah. Lembat apa? Oh. Wih. Mantap sekali. Iya, lembat. Ular juga. Kenyang ularnya. Perutnya buncit. Bismillah. Lembatnya satu. Ini kepar ya. Wow. Kita keluarkan dulu lah. Teman-teman, kita sudah sampai ke bubu yang ketiga. Bagaimana hasilnya? Mari sama-sama kita lihat. Wow, zong teman-teman. Bubu yang ketiga zong ya. Oke. Kita lanjut bubu yang berikutnya. Sekarang kita akan mengangkat bubu yang keempat. Alhamdulillah, ada teman-teman dua ekor. Alhamdulillah ya, lumayan. Walaupun nggak begitu banyak ya, nggak banyak, dua ekor saja, sedang-sedang, tapi lumayan lah, ya daripada zong. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan, masih ada dua bubu lagi ya. Sekarang kita telah sampai ke bubu yang kelima ya. Mari sama-sama kita bongkar bubunya. Gimana hasilnya? Bismillah. Apakah ada tanda-tandanya? Kira-kira ada enggak ya? Bismillah. Wih. Itu teman-teman. Bisa kita lihat itu tadi barusan. Airnya kayaknya membludak. Nah itu. Oh, alhamdulillah. Ya Allah. Lumayan teman-teman. Babon itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Cuma satu ekor ya. Tapi lumayan teman-teman, satu hari ya, satu malam saja, satu ekor nggak apa-apa, tapi mantap nih, besar ya. Oke teman-teman, masih ada satu lagi bubu kita. Kita telah sampai ke bubu yang terakhir, bubu yang keenam. Apakah ada juga hasilnya? Mari sama-sama kita lihat ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman, ini hasilnya. Ikan kepar 3 ekor, ikan lembatnya 1. Ya. Alhamdulillah masih ada rezekinya. Berarti keenam bubu kita cuman satu yang zong ya. Yang hanya ada isinya, walaupun tidak banyak ya ikan apa isinya, tapi lumayanlah ya, cukuplah untuk kebutuhan kita. Oke teman-teman, ini setelah saya bongkar ini, saya langsung pindah seperti yang saya sampaikan tadi di seberang sana ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kalian semua terhibur. Mudah-mudahan Anda semua terhibur. Jangan lupa kalau video ini disukai, silakan di like. Juga jangan sungkan-sungkan untuk memberi komen ya, share juga. Dan bagi teman-teman yang masih bergabung, yang baru bergabung ke channel ini, diharapkan banget ya untuk menekan tombol subscribe-nya, agar teman-teman senantiasa tidak ketinggalan dengan setiap video yang diupload ke channel ini. Dan sudah tentu saya makin semangat ya dengan teman-teman memberi dukungan, menekan tombol subscribe, komen, like. Saya tentunya sangat semangat sekali untuk membuat video-video yang terbaru. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat ya, mendapat berkah, dan mudah-mudahan channel saya bertambah berkembang di kemudian hari ya. Mari sama-sama didukung. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.